Kapolsek Metro Kalideres dan unsur tiga pilar serta ormas di wilayah Kalideres mengadakan kegiatan silaturahmi serta ikrar bersama untuk mengamankan Natal 2017 dan malam pergantian tahun 2018. Bertempat di Aula Polsek Kalideres Jakarta Barat, acara yang dihadiri Kapolsek Kalideres Kompol Effendi SH, Camat Kalideres Haji Supriyadi SIP, dan Ramil Kalideres Kapten Infanteri Edi Suroso, para Kanit, para Babin Kamtibmas Polsek Kalideres, dan Ormas di wilayah Kecamatan Kalideres. Dalam sambutannya, Kapolsek Kalideres menyampaikan dan berharap kepada Ormas agar tetap menghargai perbedaan dan toleransi. Menurut Kapolsek, keamanan merupakan kebutuhan dasar dan harus diupayakan karena keamanan itu tidak datang begitu saja. Sementara itu, Camat Kalideres menyampaikan bahwa masalah keamanan di wilayah Kecamatan Kalideres menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun sinergitas tiga pilar di tingkat Kecamatan Kalideres beserta para tokoh masyarakat dan ormas yang ada di kewilayahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mensukseskan kegiatan Natal dan menyambut Tahun Baru 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata. Thank you.